kita santai aja sambil menikmati jalanan Kota Batam di petang hari ini, karena sekarang juga udah suara motor. Motornya kotor, teman-teman. Ini motor kotor banget ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah, teman-teman, kali ini kita berada di Batam Center. Jadi di sebelah kiri kita nih ada Poluk Habibi. Karena kebetulan saya ini dari rumah teman. Kalau untuk nama tempatnya ya, di sini ini ada Ruko Mitra Raya, teman-teman. Nah, jadi kita ini sekarang berada di daerah Ruko Mitra Raya. Dan sambil melanjutkan perjalanan juga nih, saya juga selalu berdoa semoga teman-teman semua sehat selalu, rezekinya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekarang tuh jam menunjukkan sekitar jam 6 lewat 10 menit atau jam 18 lewat 10 menit, teman-teman. Jadi kita santai aja, karena sekarang juga udah mau maghrib ya. Jadi seperti inilah suasana perjalanan kita di hari ini. Dan di depan kita nih ada lampu merah. Jadi kita di sini belok kiri menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Tadi nama teman saya Ari, tinggal di Mitra Raya sana ya. Dan saya juga tadi sekitar jam 4:30 juga ke situ, teman-teman. Ini ada Poluk Habibi, dan di sini juga depan kita ini ada pelebaran jalan. Dan saya juga selalu berterima kasih nih buat teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah dukung channel ini. Terima kasih banyak, teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman juga dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelah kiri kita ada Panindo. Jadi untuk Kota Batam tadi sore habis diguyur hujan ya, sekitar jam 2:30-an kalau nggak salah tuh habis diguyur hujan, teman-teman. Ngeri suara motornya. Dan di belakang juga nih ada suara kayak knalpot racing nih. Smash. Di depan kita ini ada Graha Pena. Jadi kita akan lanjut terus gaspol. Kalau sebelah kanan sini ada Masjid Raya ya. Cuma masjid rayanya belum siap karena tahap renovasi, teman-teman, dan akan dibesarkan gitu ya untuk masjid rayanya. Nih depan kita ada lampu merah, jadi kita akan lurus terus, nanti belok kiri, teman-teman. Oke, kita berhenti dulu. Oke, boy, kita cabut. Wih, ini kameranya nih, kedip-kedip. Jalan Jenderal Ahmad Yani. Oke, siap. Di sebelah kanan kita nih ada alun-alun. Alun-alun Kuputri. Dan di sini juga ini ada apa namanya? Gerbang utara kalau nggak salah ya. Ini ada PT, apa namanya? PT
Hotel Santika teman-teman, sebelah kiri kita. Udih, mantap boy. Jadi kita tuh ceritanya reading di petang hari teman-teman, karena kebetulan juga sih dari rumah temen ya, jadi kita lewat sini aja ya, ya sambil ngonten gitu teman-teman. Dan kemarin juga ada yang ngajak ngonten bareng nih, semoga nanti komen ya, kalau enggak langsung DM aja ke IG saya, biar besok kita gaskan langsung ngonten bareng. Kalau enggak besok hari Sabtu atau hari Minggu ya, kita gaskan. Karena kemarin tuh ada yang dari Punggur, dan kemarin ada juga siapa namanya, abang siapa namanya saya lupa, kebetulan juga di video saya sebelumnya ya, dua hari yang lalu kalau enggak salah tuh komen juga teman-teman. Kalau enggak kan kita nanti kalau jadi ya, kalau memang benar-benar jadi kan kita enak ya bertiga ngonten bareng. Ya sekalian kita kumpulin youtuber-youtuber sini juga, karena kemarin sih ada yang apa juga ya, ada yang ngajak juga suruh kumpulin gitu, ya udah oke. Kalau saya sih siap aja. Dan di sini lagi-lagi nih lampu merah, jadi di sini kita nanti belok kanan teman-teman, depan kita One Batam Mall. Oke kita cabut. Nah ini depan kita One Batam Mall, dan kita tuh udah lama juga ya nggak ke One Batam Mall. Kayaknya sih besok-besok kita akan gaspol menuju ke Batam Mall atau One Batam Mall teman-teman, sampai belepotan. Oke boy, kita gaspol dulu. Kita santai aja sambil menikmati jalanan kota Batam di petang hari ini. Karena sekarang juga udah azan maghrib. Di depan kita nih ada apa nih yang nggak pakai helm ya? Ini kayaknya sih anak apa ya? Anak SMP atau SMA ya? Kecil sih. Kalau nggak, kalau SD sih tak mungkin ya. Oke, kita gaspol. Kemarin juga ada yang komen di apa namanya, di video saya sebelumnya, diajak ngumpul, ayo kita ngumpul ngonten bareng di alun-alun katanya teman-teman, seperti itu. Tapi ya antara pasti nggak pasti ya. Kemarin tuh rencananya saya itu mau ke sana, cuma saya tunggu di DM di Instagram gak ada teman-teman, jadi kayaknya sih gak jadi ya rencananya kemarin pas malam minggu itu. Kalau enggak kan kita sudah dapat 4 orang ya, karena sengaja memang gak saya hubungi ya yang duanya, dikarenakan kemungkinan ada yang sibuk juga. Tapi buat abang yang kemarin ya, yang DM saya dan yang ketemu di jalan apa namanya itu ya, jalan Raja Haji Fisabilillah di dekat Palm Spring, silakan aja di DM aja ke Instagram saya, biar kita hari Minggu kita ngonten bareng bertiga pun oke kan, atau berempat ya, siapa tahu awal mula kita punya tim YouTube khususnya motovlog teman-teman. Widih, jadi seperti inilah suasana terkini jalanan kota Batam. Tepatnya itu sekarang di jam 6:30 kurang 10 menit boy. Mantap boy. Dan di malam takbir ya, malam takbir keliling, kita juga akan gaspol. Ya syukur-syukur kita ngonten tentang ini ya, ada tentang ini, tentang takbiran teman-teman. Syukur-syukur dapat dua konten di situ ya, sebelum takbir keliling dan pas takbir kelilingnya kita gaskan.
Nah, ini ada lampu merah, jadi di sini kita nih belok kanan. Cuma kayaknya sini lama ya. Oke, masuk nggak ya lewat sini? Jadi kalau konten sini nih ya santai aja teman-teman, anggap aja channel kita bersama. Silahkan aja buat teman-teman yang pengen request, tuliskan di kolom komentar. Oke, kita cabut. Di sini kita belok kanan. Kalau tadi sore hujan dan sekarang terang. Mantap. Jadi kita santai aja. Yang penting selamat nyampe ke kosan atau ke rumah orang, teman-teman. Ini sih kayaknya jalan ini kalau sudah siap nih pasti keren ya, pasti mantap. Karena ini kayaknya sih lebar banget nih teman-teman nantinya ya kalau sudah jadi. Tapi entah kapan. Ya kita doakan aja semoga jalan ini cepat selesai ya, cepat dikerjakan lagi. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Satria review nih depan kita. Pakai knalpot racing, boy. Mantap nih.